saja tuh mengenai jalannya persiapan tim untuk besok menghadapi Persiraja. How is the preparation of the team towards the game against Persiraja? Yeah, we've done the best we can. It's the last game of the season, so we've been prepared all season now. We've been doing well on that, so we're prepared for this match. Just prepare for this match. We've been doing well. Jadi untuk persiapan kita udah melakukannya sebaik mungkin. Ini pertandingan terakhir di liga, kita udah melakukan kerja yang cukup mengakhiri pertandingan besok itu dengan hal yang bagus. Ya, kita persiapan sejauh ini cukup bagus. Besok laga terakhir dan saya berharap bisa happy ending buat laga terakhir besok. Mungkin untuk besok nih, bagaimana Coach Paul melihat Persiraja dan Madrid? Walaupun memang kita tahu Persiraja tidak pasti degradasi musim depan, apakah ada keinginan merotasi pemain besok? So how do you see Persiraja even though they're already relegated? Like, is there any intention from you to make a rotation maybe? Doesn't matter if they're relegated or not. Every team in this league, it's always tough against them. Teams will always fight. You know, this team have nothing to lose. They're already down, so they'll play without any pressure. So that we have to be aware of that. We cannot relax on this game. Cannot. Jadi Coach Paul bilang bahwa walaupun mereka udah terdegradasi, tapi tetap satu hal yang dia pelajari di Liga 1 adalah setiap tim itu ketika bermain pasti akan fight sampai pertandingan selesai. Itu yang pasti. Jadi kita yang harus waspada akan mereka karena mereka sekarang nating tulus, mereka nggak ada beban lagi. Jadi kita yang harus lebih memainkan di mana kita bisa membawa diri kita sendiri besok. And also about the rotation. Terima kasih, Coach. Mungkin yang terakhir ya, Han Samu Yama sebagai pemain yang bermain di lapangan nih, melihat besok seperti apa nih Han Samu menghadapi Persiraja. Kita tahu Persiraja putaran kedua ini berbeda dengan kehadiran Persiraja. Intinya kita nggak boleh meremehkan, kita tetap fight, kita tetap serius buat pertandingan besok. Persiraja sebenarnya tim bagus ya, apalagi setelah kedatangan pelatih barunya. Dia bermain kompak, dari segi permainan juga bagus. Yang penting dia besok itu kan udah nggak ada beban, nanti tulus itu kita harus waspada buat itu. Kita serius buat besok, dan target kita ya, happy ending tadi, kita akan serius buat itu. It's our target, which is to win the last game of the season. Baik, saya rasa cukup dengan tim Bayangkara FC. Terima kasih, Coach Paul. Terima kasih, dan sama-sama. Sukses untuk besok menghadapi Persiraja. Terima kasih. Siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Zul.